Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, isunya berkenaan tentang muna apa ni? Isu dia berkenaan tentang muna Islam ataupun mutaksi Islam. Tu je isu dia, statement dia. Jadi, sebelum hamba nak jawab, hamba kata hamba ni bukan wakil mana-mana organisasi, mana-mana parti ataupun mana-mana individu. Hamba ni hanya sebagai seorang Islam yang lahir di Malaysia, yang duduk di Kelantan, di Kelate, di Kelantan. Jadi hamba nak jawab statement kata mu nak Islam ke mu tak Islam. Hamba jawab hamba nak Islam. Islam lagu mana hamba nak jawab? Hamba nak semua daripada setiap segenap atas muka atas negara Malaysia ni, khususnya Malaysia ni, hamba nak semua menjalankan mengikut acuan Islam. Dari segi sosialnya, dari segi akhlaknya, dari segi pentadbiran dia, dari segi apa ni, hukum hakim dia, dari segi ekonomi dia, dari segi apa ni, dari segi apa ni, undang-undang dia. Ha tu hamba nak. Kenapa Allah SWT kata sendiri dalam surah Ali Imran ayat ke-19, inna dina inna mahil Islam. Sesungguhnya agama Allah yang paling diredai ni iaitu Islam. Jadi lagu mana pun hidup kita ni nak Islam. Sebab apa hamba kata nak kepada Islam? Sebab apa? Kenapa hidup kita atas muka dunia ni bukan semata-mata hidup, semata-mata hidup nak makan, nak tidur, nak gitu saja. Bukan hidup kita atas dunia ni hidup siapa ke apa ni, tak ada kesudahan. Hidup kita ni ada kesudahan. Jadi lepas kita hidup atas dunia ni, kita akan berada di alam barzah, di alam kubur tu. Jadi benda tu kita nak apa ni, bila Tuhan tanya mu buat apa untuk Islam. Jadi gitu. Kalau berkenaan sokong, mu sokong tak? Maksudnya mu sokong tak Islam? Mu sokong tak Islam? Mu sokong tak orang yang nak memperjual ke Islam? Hamba kata sokong tak. Lepas tu demon ni buat perang tak comel, tak comel, tak udah tu. Kalau contoh dia buat kau tak cara Islam, tapi dia tak buat kau tak, itu urusan dia dengan Tuhan. Bak kita sokong bak kan apa? Dasar dia sudah jelas. Faham kau tak? Dasar contohlah kita ambil. Dasar contohlah kita ambil PAH. Contoh. Kita ambil PAH. Dasar dia jelas dah. Nak melaksanakan Islam dia di Malaysia ni. Dia nak melaksanakan dasar dia untuk mementabatkan Islam tu. Dasar dia. Jadi dia laksanakan tak? Contohnya di Kelantan dia sudah laksanakan. Walaupun tak semua, tapi tak majoriti, tak apa ni, tak keseluruhan, tapi dia sudah melaksanakan yang sekadar dia mampu. Maksudnya dia buat apa? Dia haram judi. Maksudnya dia tak wilayah judi, tak wilayah harap. Jual dia. Lepas tu di Terengganu. Lepas tu yang terbaru di Kedah, di Perlis. Dia tak sana ke dah. Jadi kalau orang kata lepas tu dia kecek uduh. Ya kecek uduh tu semua orang boleh kecek atas petah, atas parti je tu. Semua orang boleh kecek. Kalau pandai kecek, pandai cerita. Jadi orang tak pandai kecek ni, jangan tak buat kira dengan orang bijak. Jangan buat kira dengan orang apa ni, orang bodoh dengan orang bijak. Jangan buat kira lagu tu. Kalau nak kira orang bodoh kecek atas petah, memang kecek, ya kecek tu habis semua. Kecek apa ni, nak neraka ke orang, nak ni, nak tu. Tu kecek dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh kecek, kalau orang bijak kecek, ia akan berlapik. Berlapik. Itu kena beza. Situ saja. Jadi mungkin ada ramai ke tak setuju pendapat hamba. Ada juga yang setuju sikit-sikit, ada yang tak setuju pendapat hamba. Kalau tak setuju boleh komen lah di bawah. Hamba nak tengok reaksi demo lagu mana. Nak tanya lagu mana. Bak hamba kecek mu nak Islam kau tak se-Islam. Tu je hamba nak kecek. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.